Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Cecep. Dan seperti biasa di channel ini gue bakal selalu share mengenai tips, tutorial, unboxing, gameplay atau apapun semua yang berhubungan dengan virtual reality atau VR. Dan di video kali ini teman-teman semuanya, gue bakal umumin siapa pemenang giveaway minggu lalu yang udah gue janjiin bakal diumumin hari ini ya guys, tanggal 23 Juli 2021. Buat teman-teman yang belum tahu, minggu lalu gue bikin sebuah video yang berjudul 11 hal yang bisa dilakukan memakai VR atau virtual reality dan apa aja sih manfaat VR gitu ya. Yang mana teman-teman bisa buka videonya di sini nih guys. Langsung aja klik ya. Nah, malam ini gua bakal umumin siapa pemenang giveaway-nya. Di sini ada video yang minggu lalu gua upload. Dan di sini kalau kita lihat ya, komentarnya ada 34.000 komentar guys ya. Oke, seperti biasa gua buka situs commentpicker.com ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ini adalah situs apa nih? Commentpicker.com itu situs apa nih? Jadi commentpicker.com itu adalah situs untuk menentukan siapa pemenang dari sebuah video berdasarkan komentar gitu ya. Dan nanti setiap komentarnya itu bakal dipilih siapa yang jadi pemenang gitu ya. Pokoknya dipilih secara acak oleh aplikasi ini atau website ini gitu. Nah, kita lihat aja di sini commentpicker.com itu ada 3 sosmed yang bisa kita pakai guys ya. Tapi berhubung gua masukin giveaway-nya di dalam sebuah video di YouTube, maka kita pilih YouTube aja guys. Di sini ada YouTube random commentpicker. Oke, langsung kita pilih. Oke, okay. Nah di sini enter YouTube video URL. Nah di sini kita copy paste URL dari si videonya, kemudian kita paste di sini gitu ya, YouTube video URL. Jadi ini adalah link YouTube kita yang mau kita kocok komentarnya gitu ya. Nah di sini ada beberapa option guys, ya ada filter duplicate users yang artinya kita akan memfilter user-user yang berkomentar 2 atau lebih kali gitu ya di channel gua, sehingga nanti mau komentar 10 kali pun bakal dianggap satu komentar guys. Kemudian ada include replies to comments. Kalau include replies to comments ini akan menghitung semua replies yang ada di tiap komentar gitu. Nah jadi ini nggak usah dicentang, ini dicentang. Terus filter comments based on specific text, karena gua di sini syaratnya harus mencantumkan hashtag giveaway, maka di sini gua harus tambahin giveaway. Oke, dan di sini kita nggak usah centang ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu pertanyaannya waktu minggu lalu, gue ngasih pertanyaan apa? Nah, pertanyaannya adalah sebutin manfaat lainnya dari VR selain dari yang udah gue sebutin di video kayak gitu. Nah, di sini kita lihat nih jawabannya benar nggak? Jadi setelah gue kocok nih yang ada hashtag giveaway-nya, gue bakal checking lagi nih. Oh ini udah bener nggak jawabannya nih? Jangan-jangan dia cuma komentar doang, karena ada beberapa user yang dia komentarnya bukan menjawab pertanyaan, tapi cuma komentar biasa kayak gitu. Oke, langsung aja kita klik get YouTube comments. Ini ada berapa komen? Tuh, cuma 10 komentar guys. Oke, kita langsung aja ke pengocokannya guys ya. Jadi gua nggak lama-lama nih di video ini. Start raffle and pick random winner. Nah di sini kita bakal tentukan, kita aturannya nih ya. Kita bakal lakuin satu kali pengocokan aja ya. Satu kali pengocokan dan hasilnya nanti bakal keluar. Kalau misalnya jawabannya nggak sesuai, maka kita kocok lagi guys sampai akhirnya ada jawaban yang benar dan itulah pemenangnya. Oke teman-teman, ayo kita berdoa. Mudah-mudahan kamu bisa jadi pemenangnya guys. Start raffle and pick random winner. Oke, kita klik start. 1 2 3 start. Nah, RT Siron Gaming ya, kita lihat komentarnya guys ya. Komentarnya, gua belum pernah menang giveaway. Aduh, sayang sekali guys. Untuk RT Siron Gaming, Anda belum mendapatkan hadiahnya ya. Karena apa? Karena tidak menjawab pertanyaan ya. Sorry banget nih Om. Kita bakal pick another winner ya. Kita kocok lagi sekali lagi. 1 2 3. Oke, catur I3. Wey, semoga beruntung. Menurut saya manfaat VR selain yang disebutkan adalah untuk belajar menerbangkan pesawat tanpa harus repot dan mahal-mahal beli konsol simulator pesawat.
Kemudian belajar suatu bidang ilmu yang tidak mudah dilihat dengan mata telanjang seperti astronomi dan mikrobiologi tentunya akan sangat menarik dan keren apabila dengan menggunakan VR sehingga dapat membantu berimajinasi dan sangat mudah dipahami. Terima kasih. Giveaway. Wow. Gua suka jawaban ini, guys. Ini benar-benar disebutin, guys. Jawabannya disebutin dan juga ya. Ini belum ada di video, guys. Jadi VR itu bisa berfungsi sebagai flight simulator juga. Artinya kita bisa menerbangkan pesawat pakai VR, guys. Sehingga kita benar-benar serasa di dalam kokpit pesawat dan juga belajar suatu bidang ilmu yang tidak mudah dilihat dengan mata telanjang seperti astronomi dan mikrobiologi sehingga dapat membantu berimajinasi ya, berhalusinasi ya. Dan sangat mudah dipahami. Wow, keren. Oke, catur Triple I. Selamat, Anda memenangkan hadiah giveaway kali ini. Oke, tuh. Selamat buat catur I3 ya, atau Triple I. Oke, catur Triple I. Kamu mendapatkan hadiah giveaway minggu lalu, yaitu giveaway yang keempat ya. Buat pemenang, buat Pak Catur ini, gimana cara mendapatkan hadiahnya? Yaitu dengan cara kirim email ke email gua, yaitu adalah chaeyuz@gmail.com. Isi subjeknya dengan subjek pengambilan hadiah giveaway pagar 4. Dan tuliskan di situ nama, alamat, dan nomor HP dari Pak Catur ya. Terima kasih buat Pak Catur atas partisipasinya. Dan buat teman-teman juga yang belum mendapatkan hadiahnya, terima kasih udah ikut berpartisipasi dalam giveaway kali ini. Semoga kedepannya teman-teman yang lain bisa kebagian hadiah giveaway-nya. Dan buat Pak Catur, kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja kirim di kolom komentar ya. Oke teman-teman semuanya, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like video ini dan juga share kepada teman-teman yang lainnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, hayu atau di subscribe dulu dan klik tombol loncengnya ya guys. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap gua upload video yang baru. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!